Silakan di maaf Bu. Silakan masukkan barang-barangnya ke dalam. Bisa Bu. Ini tasnya hati-hati ya, tas mahal. Iya Ibu. Oh, dari India dong Bu. Nih. Lah Ibu kenapa Bu? Tolong Pak yang satu pindahin ke sini. Tadi buru-buru. Tolong dong yang ini aja pindahin. Ah, beda tipis Bu, buru-buru sama norak beda tipis. Kalau ini perhiasan, ini kan kalau nggak salah nih anting atau apa Bu, ini leontin nih. Suka-suka saya ini barang saya, mau nggak pakai ditempel di mana terserah saya, kok nggak ngatur-ngatur hidup saya. Oh, Wen, ditahan Wen. Kok alarmnya agak ngeri ya? Lihat. Loh. Kenapa? Dia barang-barangnya mencurigakan. Bu, Ibu bawa apa Bu di dalam tas Ibu? Dicurigai gitu, kalian tahu nggak saya ini siapa? Siapa? Mana tas saya yang mahal? Tas bermerek itu. Mesin, ini mesin, jalan sendiri. Nggak ada di tanganmu. Maaf ya Bu. Mengurangi harga. Ini kalau... agak aneh ya Bu, di sini tulisannya Elvi. Uh-huh. Nah di belakang kok tulisannya Is Dahlia ya? Bu. Ibu jangan kemana-mana. Ibu kayaknya bawa barang yang mencurigakan. Iya Bu. Sebentar, kok saya diperlakukan seperti ini ya? Loh, bukan masalah kayak begitu Bu. Ini kalau Ibu nggak bawa barang yang mencurigakan, kita nggak mungkin stop Bu. Kalian nggak tahu saya siapa? Siapa? Saya siapa sih? Ya. Kalau Ibu udah ngomong gitu, kalian nggak tahu saya siapa? Enggak, harusnya nggak tahu. Saya ini gitu. Iya. Kalau Ibu nanya juga ya kita nggak tahu. Saya ini adalah ibunya dari petinggi di bandara ini. Gak mungkin. Ke petinggi bandara ini gak mungkin punya orang tua stres kayak ibu. Berani-beraninya ya kamu Ina sayang? Ya, ibu ya, nih. Kamu belum pernah ngerasain jadi kaya ya, makanya kamu bilang saya stres. Maaf, kalau patokan kaya seperti ibu, saya mendingan begini-gini aja. Kita buka aja. Buka. Kayaknya barangnya mencurigakan. Kok ada kepala? Ada kepala. Kepala? Gundulmu? Memang. Memang. Tapi tolong jangan disebutin. Iya ya. Kok bisa pas gitu ya? Jangan-jangan di dalam koper ini ada korban mutil susu. Memang sih, asli susu kan. Aku nggak salah. Iya. Ya bu. Apa? Apa? Ini kepala siapa? Loh, ada senjata. Mohon maaf. Bu, maaf bu. Kayaknya teman Anda yang setelah. Iya, itu. Saya baru mau ngomong gitu. Bantuin. Ini nggak dong senjata. Saya ini pengusaha salon. Manekin ini. Ini kepala. Ibu harusnya report Bu dari awal Bu, maksudnya ya, bawa manekin kayak gitu. Ya kan yang penting kan tidak nyata kalau ini kepala orang. Iya terus Bu. Terus ini kan nyata bukan pistol. Saya nggak suka. Seumur-umur setiap saya bepergian kemana nggak pernah dicurigai. Semua orang tahu saya ini siapa. Berani kalian? Semua orang tahu Ibu siapa, tapi ya. Kami dua nggak tahu. Berarti Ibu gak terkenal Bu. Ibu gak seterkenal itu Bu. Saya terkenalnya sama orang-orang penting. Kalau cuman orang-orang seperti sampean ini. Ini lah biar bisa ngerasain jadi orang kaya lah. Pakai lah satu. Saya gak suka ya di idi-idi. Ini cincin, ini emas. Gak akan saya dikasih tahu kalau misalkan emas asli kan kalau digigit kan beda rasanya. Iya. Oh, apa rasanya? Ini apa? Mas Leman ini. Beda emang. Saya keliling dunia beli emas. Asli gak? Oh, keras. Itu ya. Wah, Ibu
Ibu yakin Bu ini asli barang-barang ibu? Ini kamu satu. Enggak perlu. Enggak, Bu. Itu. Pak, ada yang lewat. Oh iya, Pak. Hei, kok kamu enggak diperiksa? Apaan diperiksa? Lah ini tasnya kan dimasukin sini, harusnya enak aja lewat-lewat. Emang badaran nenek moyang lu. Aduh. Bang. Pak, emang apa sih diperiksa masih sakit? Iya, tasnya masuk situ, kenapa aku tok yang diperiksa? Lah masa? Enggak aman. Aman, gak Bu. Bunyi. Kok enggak dibuka? Enggak bunyi, enggak perlu. Kan enggak bunyi, Bu. Kalau bunyi baru harus diperiksa. Lah, Ibu. Kamu tahu saya? Ibu siapa? Ibu, lu enggak kenal lu. Ibu, maaf ya, Bu ya. Berarti emang banyak yang enggak kenal sama Ibu. Ibu jangan kegeer. Emang tipenya orang susah, makanya enggak kenal. Bu. Pokoknya aku enggak mau ya di aku akan ngomongin ke anak saya. Anak Ibu. Kalian akan saya Bu, mohon maaf, ya. Saya mau tanya, Pak. Ya. Kalau outframe-nya saya lewat mana ya, Pak? Outframe-nya lewat sini. Oh, lewat sini. Lewat sini. Nanti ngobrol dulu sama Diki baru ke sana. Oh, ke sana. Iya, okay. Iya, Pak. Itu orang. Orang, Bu. Tapi dalam bentuk saya akan laporin kalian ke anak saya. Anak Ibu. Terserah, Bu, laporin aja. Memperlakukan penumpang. Enggak usah takut. Seenaknya. Tapi kayaknya kita kan menjalankan tugas. Tapi kalau lihat dari tampilannya kayaknya dia anak bos kita. Ah, dia ibu dari bos kita. Enggak percaya. Ini masih enggak percaya. Feeling gua ini ibu-ibu dagang di jembatan. Tapi kalau lihat dari tampilannya meyakinkan sih. Nah, kamu pinter. Masa sih? Iya, aku takut jangan-jangan dia anak ibu dari. Aku telepon anak saya nih kalau. Eh, enggak. Mau kalian dipecat anak saya? Enggak usah. Bu, ya kita minta maaf, Bu. Enggak usah. Cium tangan kalau minta maaf. Lah, tiba-tiba cium tangan. Ya udah, bawa ke sana, aku mau check in, cepetan. Pada gaya udah kerja kelas rendah aja. Nyepelein orang. Kan tadi saya suruh pindahin ini sih. Pindahin. Feeling gue mah penitinya kena deh tuh. Maka jalannya agak begini nih. Cepetan tolongin, mau check in aku. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Dengan namanya siapa? Atas nama siapa? Chelsea. Ya. Pak. Ibu Chelsea. Ibu Chelsea? Ya. Ya. Sumarni. Hei. Chelsea. Berani ngeledek ya, saya? Maaf. Tak teleponin anak saya? Jangan, Bu. Tak teleponin anak saya? Jaga sikapnya, mungkin ini istri dari... Bukan, dia bilang. Ini ibunya salah satu petinggi. Anak saya petinggi di bandara ini. Oh iya, Bu. Maaf, jangan macam-macam. Ibu Chelsea. Tolong ikuti naik. Iya, Bu. Mas, cariin kursi yang paling enak. Yang enak, deket jendela. Bisa selonjoran. Ya. Bukan selonjoran, Bu? Ya, selonjoran. Yang bisa pijit kursinya ya. Bisa kursi. Iya, soalnya... Bu, kalau mau jangan naik pesawat. Ibu mendingan nongkrong di ITC. Ada tuh, kursi pijit tuh. Ada kursi ada, yang pijit. Ada, iya. Berani? Enggak, Bu. Nah, gak apa-apa, ikutin aja. Ya, yang selonjoran. Ya.